menjadi yang lebih baik. Pertamanya saya nak bersyukur pada Allah SWT lah, dan berterima kasih kepada menghargai kerja saya dan memilih saya sebagai penerima anugerah khidmat cemerlang. So, mencapai terima kasih lah kepada pihak yang memilih kami untuk memenangi atau dianugerahkan khidmat cemerlang ini. Kita terus berlintas langsung ke Kuching, Sarawak untuk mengikuti perkembangan baharu di negeri itu menjelang pilihan raya negeri ke-11. Jadi bersedia di sana rakan penyampai saya Norsila Talaa. Jadi Norsila, teruskan dengan laporan dari Sarawak. Salam dan salam satu sejiwa kewibawaan pembangkang dalam PRU dan Sarawak ke-11. Banyak yang boleh dipersoal Perdana Menteri Datuk